cikgu nama aiskrim yang bolehlah dikatakan healthy juga. So aiskrim apa tu? So aku nak tengok warna semangat ni. Aku tengok. Okay, so aiskrim buah naga. Aiskrim buah naga kita akan buat dua variasi, iaitu aiskrim buah naga dengan yogurt dengan lagi satu aiskrim buah naga dengan pisang dan kelapa. Okey. Kenapa kali ni kita tak buat yang gunakan susu? Sebenarnya cikgu dah pernah buat sebelum ni dan rasa buah naga dan susu tu dia agak kurang apa, macam tak match lah, tak ngam lah, tak geng. Okey. So kita akan buat dua variasi dan kali ni kita tak ada memasak mix campuran aiskrim tu. Sebab kalau yang biasa anda tahu, buah naga ni dia tinggi dengan vitamin dan antioksidan. So kita tak nak kurangkan dia punya khasiat tu lah. So jom kita tengok bahan dia. Okay, lupa sebelum tu jom kita pakai apron dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita dah pakai su. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dia dah hancur. So kita ketepikan dia dulu. Ini adalah Greek yogurt yang kita campurkan sikit tadi dengan madu, tapi kalau ada madu kelulut lagi best lah, dia ada tinggi prebiotik. Okey, yang ini sebenarnya cikgu pakai kombucha extract. Rasa dia macam madu juga dan dia tinggi prebiotik. Alright. Dia tuangkan lebih kurang 2/3 lah daripada yang setengah biji tadi, sebab kita yang lain tu kita ada ambil untuk buat ripple. Nampak tak dia dah mula mengental? Jadi kita akan bagi dia jalankan lebih kurang dalam 30 minit. Okay, sebenarnya nak makan di dalam keadaan sejuk, lembut macam ni pun best. Dia macam makan soft serve. Kalau nak bekukan pun boleh. Sebenarnya kalau nak makan dalam bentuk soft serve macam ni pun best. Lembut macam tu kan, senang cedok. Kalau nak bekukan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita buat aiskrim buah naga vegan yang menggunakan krim kelapa, pisang dan juga
Bine, bate! Tak kamu masukkan krim kelapa dulu. Ini kita akan blend krim kelapa dia dalam 1 cup 250 ml. Dan kita akan masuk, oops, bismillah, pisang. Dan akhir sekali kacang. Ni kacang ni nak bagi naik rasa pisang tu naik. Yang nak bagi rasa creamy. Bagi rasa lemak-lemak sikit lah. Okay, itu tertinggal satu tadi. Itu kita letak sikit ni. Kita akan tambahkan gula melaka dalam 30 ml. Kalau tak nak guna gula melaka, gula merah pun boleh. Okay, kenapa kita guna gula melaka? Sebab gula melaka ni selalu rasa dia boleh geng lah dengan kelapa. Tidak, kalau kelapa gula putih okey, tapi rasa dia tak naik. So ini kita kisar dia sampai halus. Okey, tengok. Kita akan simpan campuran ni dalam peti sejuk. Kemudian kita akan whip, kita akan putarkan dia bagi dia kembang sikit. Alright. Tengok smooth ya ha. Okey. Okey, kalau tak ada mesin aiskrim macam tadi, kita boleh juga bekukan campuran tu. Kemudian kita bekukan dalam 1 hingga 2 jam. Kemudian kita akan whisk macam ni lah. Okey, disebabkan ini kita nak buat ripple, jadi kita masukkan sikit-sikit. Macam tu je. Okey. Dengan gaul rata lah. Sebab ni nanti kalau bila kita scoop last kali tu, kita dah nampak dia warna dia cantik sangat. Nampak? Alright. So ini kita bagi dia nama coconut pitaya. Nak letak panjang sangat. Coconut banana pitaya pun boleh juga. Banana pitaya pun boleh juga, ikut suka lah. Tapi cikgu dah tertulis coconut pitaya.